Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel kami, Sedang Kapani. Kali ini Mano akan merubah paralon, bagaimana membuat Mano? Bukan merubah, ini akan membuat keran air ya, yang terbuat dari pipa paralon ya, PVC ya. Ukuran berapa? Ya, ya ukuran inilah. Nah, ini kan udah jadi. Nah, ini akan membuat menggunakan paralon ya, 100% ya. Oke, seperti apa cara pembuatannya kita simak video cara pembuatan keran dari paralon. Oke.
dia sudah jadi tolong dicoba, mau di tes. Oke, di tes ya. Ini menggunakan selang ya. Jadi untuk sementara kita tes menggunakan selang dulu ya. Sebelum di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.